Ini teman-teman dibuat kayak gini nih. Ya, lubangan tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, kita udah sampai ke lahan Papaya California. Lahan satunya. Oke, hari ini saya niatnya mau kasih pupuk untuk papaya ini. Ini sebenarnya udah waktunya dikasih pupuk tuh. Udah mulai kosong-kosong tuh. Udah mulai kosong, udah mulai pada rontok. Ini udah mulai kita kasih pupuk NPK ya teman-teman. Sebenarnya untuk pemupukan papaya kalinanya kita rutin, biasanya kita 1 bulan dikasih pupuk lagi ya teman-teman, atau jelang jaraknya itu 1 bulan ya, sampai 1 bulan setengah, 1 bulan itu kita harus pupuk dikasih NPK lagi, terus dikasih pupuk kandang kalau ada. Sebenarnya ini enggak, saya enggak punya pupuk kandang, jadi saya kasih NPK booster atau yang dari DGW itu ya teman-teman. Untuk takaran satu pohon pepaya ini ya teman-teman, untuk takaran satu pohon pepaya ini kita kasih 2 cakup atau 2 gegem, ini 1, 2, 2, ini satu pohonnya dikasih 1, 2 ini. Oke, lanjut saja teman-teman, saya mau lanjutin untuk proses pemupukan nih. Ini pakai cangkul kecil ini, ada ya nih, ntar kita garuk-garuk ini, kita garuk-garuk ini aja asal ntar apa pupuknya ini, pupuk yang ini blower ini teman-teman, kita ntar udah habis dikasih itu kita tutup pakai tanah lagi biar apa, biar enggak nguap juga, enggak dicakari widek teman-teman. Ini karena di sini banyak ayam-ayam masuk ke lahan ini teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk penjelasannya. Apabila kurang ada salah, ada kurang jelas, bisa saran dan kesan di bawah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, tetap semangat.